Tekan button subscribe dan tekan loceng untuk notification. Lembu Pak Atan. Pada suatu hari, Didi, Nana dan Jojo melawat ke ladang Pak Atan. Pak Atan mempunyai 5 ekor lembu yang comel. Di ladang Pak Atan, Didi, Nana dan Jojo boleh minum susu lembu dan menghalau lembu masuk ke kandang. Selepas menghalau lembu, mereka perlu mengira jumlah lembu pula. Tiba-tiba, alamak, lembu Pak Atan tak cukup satu, kata Pak Atan dengan sedih. Didi, Nana dan Jojo pun menolong Pak Atan mencari lembunya yang hilang. Tetapi, Pak Atan masih tidak menjumpai lembunya. Tiba-tiba, mereka terdengar bunyi. Rupa-rupanya, itulah bunyi lembu Pak Atan. Akhirnya, Pak Atan pun gembira setelah menjumpai lembunya. Hurra, hurray!